warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kabupaten Kepulauan. Apa kata? Adalah kata tanah kau kira tanah nanti je. Ini saya nak tunjukkan. Ni nampak ni. Saya korek apa ni? Limau mandarin. Okey, ini satu, mana satu? Tadi satu. Jadi ini adalah tapak tanah yang dipotong. Tanah ni tinggi sebab penuh batu. Saya pun tak tahu. Bila cangkul, tengok banyak batu. Okey, tapi saya suka tanah macam ni. Apa sebab? Tanah batu macam ni, insya-Allah memang tak ada anak ni. Cuma dia akan menyusul kemudian lah kalau kita yang memanggil dia. Jadi kalau kita tanam, sekarang ni tak boleh nak tanam terus. Okey, jadi apa saya buat ialah kita kena buat pemulihan dulu dalam ni. Tanah ni kena buka besar lubang dan kena tambah dengan apa ni? Batu. Kena tambah lain, tanah lain baru kita tanam. InsyaAllah terhindar daripada paru dan dia jadi anak macam ni. Ni pun atas tapak batu-batu dekat ni. Ini semua batu. Ini pokok sangkis. Lagi satu. Apa kelebihan batu? Lagi satu. Kelebihan batu. Dia tak dalam akar sejuk. Sejuk satu lagi dia ada mineral dekat batu-batu tu. Batu tu pun ada mineral. Dan menyejuk. Anak-anak insya-Allah tak ada. Anak-anak tak boleh kat batu. Dia nak kayu-kayu juga. Jadi sekarang kita buat pemulihan. Kita buat lubang lah dulu. Tapak ni adalah untuk tapak pokok limau mandarin. Okey. Kena buat. Suka tak suka buatlah. Okey. Alright. Susah-susah dulu. Okey. Insya-Allah kita senanglah kemudian. Okey. Assalamualaikum. Dan mandarin. Dah tunggu kita potong hujung dia. Ni tadi tempat dalam ni. Ni. Kawasan ni memang berbatu-batu, so kita dah hubungkan tanah lain lah. Jadi kita bantu kawasan ni batu, membantu dengan ni. Apa ni? Ini lah kain mustok gel. Gel macam pampers boleh menyimpan air. Okey. Kita letaklah sini. Untuk dia simpan. Ni pokok limau. Stok air. Limau mandarin. Dia ada besar, ada buah, hadilah oleh-oleh. Sesiapa yang datang ke kebun ni, insya-Allah kalau saya ada datang ke kebun dan tengok jelah kan. Baru setahun ni dapat makan sayur je lah. Okey dah. Masuk ni. Lepas ni kita bubuh ni pula. Banyak lah bubuh biar banyak-banyak. Apa? Dia simpan air. Ni pengalak akar dia. Biarlah akar dia tumbuh dengan cepat. Galak kan. Okey. Dan kita tutup dengan tanah yang kita dah campurkan dengan tanah kebun ni. Tanah kebun ni, tanah bakar. Bukan dengan pasir je. Tanah bakar. Bagi dia gembur. Bagi dia gembur. Kita bantu dengan tanah